Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Suryanto MPD, Kepala SMK Negeri 1 Subang. SMK Negeri 1 Subang memiliki tagline yaitu adalah The School of the Keren Model atau disebut dengan NESAS Keren. Pada tahun 2023, Alhamdulillah SMK Negeri 1 Subang mendapatkan anugerah menjadi SMK Pusat Keunggulan untuk satu konsentrasi sekalian yaitu adalah teknik pemesinan. Dan seluruh bantuan pemerintah ini sudah kita laksanakan di tahun 2023 dan berharap memberikan kontribusi yang sangat positif bagi kemajuan kompetensi anak-anak di sekolah kami, terutama di teknik pemesinan. Berikut adalah beberapa perubahan dan kegiatan yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Subang terkait dengan SMK Pusat Keunggulan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sandi Susanto dari jurusan Teknik Pemesinan. Selama saya mengikuti pembelajaran produktif dengan Teaching Factory, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang saya dapat. Di antaranya memproduksi produk-produk yang dipesan oleh industri seperti Moore, Wynwood, Nepal Hexa, Bushing, Ring Stainless, dan spare part lainnya. Dengan mengikuti pembelajaran ini, saya bisa menggunakan CAD/CAM, mengoperasikan mesin CNC bubut, CNC milling, dan lain-lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Direktur PT Teknik Jaya Komponen, yang juga merupakan mitra industri dari SMK Negeri 1 Subang. Kami sadar betul bahwa pentingnya kolaborasi industri dan SMK merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan mempersiapkan lulusan yang siap kerja. Dengan evaluasi berkelanjutan, kebermanfaatan kerjasama ini juga dapat mencakup aspek yang luas, seperti pengembangan kurikulum yang diterapkan di SMK relevan dengan kebutuhan industri, peningkatan kualitas SDM dengan memberikan pengalaman kerja nyata, juga dalam hal kesiapan karir untuk siswa lebih siap menghadapi dunia kerja dan memiliki peluang karir yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kirani dari jurusan pemasaran. Selama saya mengikuti pembelajaran produktif dengan Teaching Factory, saya belajar menjadi kasir, pramuniaga, dan administrasi gudang. Assalamualaikum. Halo semuanya. Nama saya Yuliawati Arlenia dari jurusan Kurnet. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan Teaching Factory di SMK Negeri 1 Subang. Pengalaman yang saya alami ini sangat menyenangkan. Kenapa? Karena saya banyak belajar mengenai bagaimana pentingnya menjaga peralatan dan pengolahan makanan, bagaimana pentingnya menjaga penampilan dan sikap. Saya juga menjadi lebih banyak tahu tentang menu makanan dari berbagai daerah maupun negara sekalipun. Dan saya juga tahu. Demikian yang disampaikan dalam paparan video profiling SMK Negeri 1 Subang sebagai SMK Pusat Unggulan. Kami yakin bahwa kami bisa melaksanakan program ini ke depan dan tidak berhenti sampai di sini untuk tetap menjadi SMK Pusat Unggulan yang tidak hanya satu konsentrasi kalian, tapi 11 konsentrasi kalian di SMK Negeri 1 Subang bisa melaksanakan kegiatan sebagai pusat keunggulan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.